Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama saya, Masinis PA. Enggak teman-teman, jadi sekarang kita akan melanjutkan lagi di naskah Lodaya 159F yang dimana kita baru sampai di petak sekarang pukul 12.13, berarti di petak Langen ya teman-teman. Nah ini dia keluar stasiun Langen. Nah di sini kita akan melanjutkan lagi sampai stasiun Bandung dan ini banyak banget bakal ada kereta api yang kita susul dan silang. Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Dini Syaman di channel Salam Rail Fans. Tadadadad, tadadu! Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini saya kangen banget nih sama kalian yang dimana sekarang saya ini sedang sibuk kerja ya teman-teman, jadi nggak sempat untuk menyapa kalian, jadi saya menyapa di video aja ya, karena di komentar itu saya nggak sempat ngebales ya, karena ya itu teman-teman berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, jadi konten itu sedapatnya aja ya, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi untuk kalian nih, semoga kalian paling sehat selalu ya teman-teman. Dan jangan lupa belajar yang rajin supaya kalian bisa jadi masinis kereta api. Karena nanti bakal sulit untuk menjadi masinis kereta api. Karena saingan makin banyak teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita akan melanjutkan perjalanan. Masih seperti yang lama menggunakan lokomotif LODST. Dan rutenya nih depan ekor. Oke. Jadi di sini kita menggunakan trotol 4 ya teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke kawasan perbukitan nih. Karena kita akan masuk ke daerah Banjar. Nah, Banjar. Nanti kita bakal menanjak terus sampai stasiun Cipendei. Nah, Cipendei itu kereta api wajib berhenti ya, karena itu stasiun istirahat kereta. Karena melintasi stasiun itu kita harus menanjak teman-teman ya. Jadinya harus benar-benar diperiksa untuk kereta apinya. Nah, teman-teman, di sini kita melewati tikungan berbahaya. Nah, ini udah masuk kawasan perkebunan dan hutan nih, teman-teman. Oh ya. Mantap. Nah, iya benar. Untuk film ya, film Lokomotif Reborn ya teman-teman. Nah, nanti kita bakal buat lagi film Lokomotif Reborn yang dimana di sini masih menceritakan tentang Lokomotif Reborn yang masih ada di Daop 1 Jakarta ya teman-teman. Nanti bakal ada sesuatu yang menegangkan. Ya, kangen yang horor-horor pasti ya, kalian kangen yang serem-serem. Nanti saya insya Allah bikin video film Lokomotif Reborn yang horor kayak gitu ya. Pokoknya seru lah. Kalau kemarin kan kita kan penculikan ya, sekarang horor. Pasti bakalan seru ya. Nah, jadi di sini kita mulai masuk ke kawasan perbukitan, teman-teman. Nah, sini kita belok ya. Oke, nice. Nah, ini dia tuh, teman-teman. Di depan kalian itu ada jembatan yang lumayan panjang loh. Oh ya. Mantap. Jembatannya itu panjang, tapi pendek teman-teman. Nggak begitu ini ya. Maksudnya ketinggiannya itu pendek. Nah, ini dia nih rangkaian kita nih di belakang. Coba kita lihat. Nah, itu dia noh rangkaian kita. Kereta pembangkit. Oke, kita di sini trotol 5 karena kita di sini lurusan ya, teman-teman. Nah, ini kereta kita nih. Tuh. Kalau misalkan kita lihat pemandangan dari sini itu keren, teman-teman tuh, karena di sebelah sana tuh ada bukit ya. Noh, di depan itu depan kita ada bukit. Nah, ini dia kereta api lewat. Oh. Asik. Mantul. Oke, 9A1 sinyal utama berjalan, hati-hati. Oh ya, saya lupa
persinyalannya. Ini lupa saya ambil nih teman-teman. 2H asfalt habis. Oke, sepertinya kita masuk stasiun 10G. Sesaat lagi kereta api Lodaya akan tiba di stasiun Banjar. Stasiun Banjar teman-teman. Oke. Banjar berarti kita 12.23 ya. Oh, kecepatan 5 menit. Oke, nggak jadi masalah ya. Oke. Sampai juga di stasiun Banjar. Mantap. Sampai jumpa pada perjalanan dari Tokyo. Siap. Ladies and gentlemen. Oke. Okay. In a few minutes, Lodaya will arrive in Banjar. 9A1, sinyal utama berjalan, hati-hati. Banjar. Please prepare your belongings. Nah, kita sampai Banjar nih teman-teman. Thank you for using Ozone data for MCU on the next. Masuk stasiun Banjar pukul 12.23, 5 menit kita berhenti. Lumayan lama ya. Nah, jadi sebelum sampai Banjar, kita melewati tikungan seperti ini dulu teman-teman. Nah, ini dia. Tikungannya lumayan. Nah, tuh di sana tuh banyak perbukitan tuh, teman-teman. Jadi kita di sini tuh melewati pinggiran bukit ya. Oke, 4 menit lagi kita sampai Banjar. Oh, di depan loh teman-teman stasiunnya. Belum kelihatan ya. 8 kak, bunyikan suling. Delapan, mendekati sinyal masuk. Sembilan A1, sinyal utama berjalan, hati-hati. Banyak semboyan muka ya teman-teman ya. Sebelum masuk Banjar ini banyak banget semboyan muka. Tiga menit lagi kita sampai di stasiun BNJR atau Banjar. Lumayan nih, kita berhenti di sini 5 menit teman-teman. Jadi kita bisa keliling-keliling dulu lah ya. Biar nggak bete teman-teman. Berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. Semboyan stasiunnya ada di sebelah kiri ya. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Lodaya akan tiba di stasiun Banjar. Nah, ini dia akan mengakhiri stasiunnya. Stasiun Banjar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai 11A menuju lurus. Oke. Sampai kereta berhenti dengan sempurna. Stasiun Banjar. Atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan. Asik, udah mulai jaipongan. Berarti vibes-nya Jawa Barat udah mulai muncul nih. Asik. Berarti udah nggak ada Jawa Tengah nih, udah nggak ada gamelan ya. Adanya sekarang jaipong. Yoi. Karena masuk daerah Jawa Barat teman-teman ya. Asik. 10G batas berhenti long. 7 berhenti. Deng.
dang bablak yang mana bablak, kenapa remnya ngeblong sih, ya elah deh, wai kenapa remnya blong wai, aduh ini paling males deh menggunakan lokomotif LOD sini, aduh remnya teh ngeblong lu serius. Hah, ampun aing mah yeuh. Oke kan, nah reversnya kita majukan lagi, ngeblong aneh lu, bener lu, sumpah lu, ini lokomotif LOD sini nggak tahu nih kenapa nih. Oke, sip, idle rem, reversnya tengahin, idle reverse maju, oke. Nah, jadi di sini kita akan berangkat pukul 12.28 ya. Berarti 5 menit nih, guys. Enak ya lagu-lagu Jaipong ya. Tapi saya kedek aja gitu kalau pakai lokomotif LOD sini, ngeremnya harus benar-benar dari jauh, teman-teman. Kagak pakem. Kalau JIRC pakem ya. JIRC itu pakem. KAI pakem, LODC tuh nggak tahu kenapa dia tuh remnya tuh agak ngeblong gitu teman-teman. Sama kayak CC203 nya juga ngeblong juga tuh teman-teman. Nggak tahu nih, responsifnya kurang. Mungkin kampasnya masih kampas pantek kan, yoi. Oke lah, jadi di sini kita bakal ya masih lama ya, 4 menit lagi lah. Kita keluar dulu sabi kali ya. Ngenakin badan dulu lah, karena di sini tuh kita Banjar itu nggak susul silang, nggak ada kereta api di sini teman-teman ya. Tuh ada rumah tuh ngalangin kita tuh kan, nggak jelas sih. Ini nggak tahu sih kenapa rute Panetra itu kadang suka ada objek-objek random yang ada di tengah rel, nggak tahu kenapa. Ini masih Panetra ini ada objek random ya, nggak tahu emang kenapa bisa begini ya. Tuh ada rumah yang menghalangi jalanan kita, rumah makan Padang nggak tuh. Berarti kita disuruh makan Padang dulu guys, kacau ini kita ya. Ini ada petugas perbaikan rel, ada bantalan baru. Oke, 3 menit lagi kita masih stay di sini. Nah jadi untuk kalian nih teman-teman di Banjar, mungkin huntingnya itu ada di sini ya, tuh ya kan. Tuh, keren teman-teman, stasiun Banjar itu vibes-nya itu Jawa Barat, di belakangnya itu ada perbukitan. Oh ya. Enak banget ini. Stasiun Banjar, 32 meter di atas permukaan laut. Hah? 32 meter. Oh, berarti masih daerah dataran bawah ya. Belum dataran tinggi, teman-teman. Nanti nih kalau sudah masuk Cipendei, nah itu baru dataran tinggi tuh, 200 meter di atas permukaan laut lah pokoknya. Di atas 100 lah ya. Ini Banjar tuh 12.28, oke. Kita masih menunggu, masih stay di sini. Coba kita lihat ya roda kita. Ini kampasnya kenapa bisa ini ya, apa namanya? Ngeblong loh, ini kampasnya perasaan udah diganti deh. Mana nih? Ah, ini dia nih. Oh, pantas aja. Tipis tuh. Kampasnya tipis banget. Belum diganti, teman-teman. Waduh, ini gimana ini? Tuh ya, tuh tipis banget tuh. Kampas remnya tipis banget. Pantas aja ini ngeblong ini ya. Oke lah. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting jangan sampai bablas jauh aja lah. Oke. 2 menit lagi kita berangkat. Oke, kita masuk lagi dalam. Karena 2 menit lagi kita akan segera diberangkatkan ya, teman-teman. Nice. Kita akan berangkat. Tuh, semboyannya sudah diganti. Mantap. Berarti oke. Semboyan 41 ya.
seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat kembali dari stasiun Banjar pukul 12.28. Empat satu telah diberikan. Yoi. Lima berjalan, delapan ke bunyikan suling. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Trotol 3 dulu, jangan kenceng-kenceng, main santuy. Oke teman-teman, kita maju perlahan. Oke. Kita lepas Banjar, nanti kita akan masuk stasiun Karang Pucung Bojong Ciamis ya. Nah ini nih maksudnya tuh objek-objek random ini, apa ini Mas Nit Panetra, oi. Kenapa ada objek seperti ini atuh Mas Nit Panetra? Tuh ya, ada rumah padang di tengah-tengah rel. Nah, coba lihat ya. Tuh. Untung aja ini game-nya nggak nyata ya. Kalau nyata mah bisa tabrakan sama tembok ini. Tuh, aduh ini rumah makan padang nggak tuh. Noh. Ya ilah, tembus tuh rumah makan padang. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Emang ini dinas-dinas random ini ya. Wes, ada becak ngebut. Ada becak ngebut ini, kok PJL-nya nggak nutup ya? Weh, ada Pak Polisi nerobos. Aing mah ya. Oke, kita tiber ke kanan. Oke, kita lanjutkan lagi. Trotol 4, teman-teman. Kita tiber. Nah, di sini kita mulai ada tanjakan ya. Udah mulai menanjak-menanjak nih, teman-teman. Wah, di sini kita udah mulai geber-geber ya. Sini kita masih lurusan. Nah, tuh jalanannya tuh teman-teman. Naik dan turun. Mantap ya. Jadi ini benar-benar gradasi. Gradien tanahnya itu benar-benar diperhatikan ini untuk rutenya Nit Panetra ya. Ya walaupun ada objek-objek random yang enggak jelas tiba-tiba ada di rel gitu, tapi enggak apa-apa. Kita tambahin total 5. Oke. Kita geber-geber lagi. Karena ini lurusan terus tuh. Habis ini kita turunan tuh. Ya kan, mantap kan? Pokoknya kalau tanjakan terus ada turunan aja. Bunyikan suling. Wow. Kecepatan udah mulai melebihi batas nih teman-teman. Nanti kita bakal sampai di stasiun Karangpucung udah 35. 3 menit lagi ya sampai stasiun Karangpucung. Sambilan A1, sinyal tetap berjalan, hati-hati.
Kang Ida, kita bakal belok teman-teman. Kita belok ke kanan. Lima berjalan. Nah, ini dia stasiun Karangpucung 1235. Oh ya, menanjak nih stasiunnya teman-teman. Satu PPK siap, lima berjalan. Melintas langsung stasiun Karangpucung. 11A menuju lurus. 8K bunyikan suling. Nah, ini kita akan melintasi jembatan. Habis itu stasiun Bojong 1243. Nah, ini dia jembatannya teman-teman. Jembatan dekat stasiun Karangpucung. Seru ya kalau ngeliat kereta dari sini nih, tuh. Oh, teman-teman. Asik. Oke, kita melewati Tiber. Nah, di sini udah mulai banyak tikungan-tikungan nih. Udah mulai seru nih dinasnya ya, karena udah masuk ke kawasan pegunungan Alpen. Oh iya, Alpen. Enggak dong, pegunungan Jawa Barat ya. Perbukitan sih, bukan pegunungan. Oke. Stasiun Bojong, welcome. Masih lama ya, lumayan ini Bojong ini. Nah, ini dia udah mulai letter S nih, teman-teman. Udah mulai tikungan-tikungan terus nih. Oh iya, udah mulai seru nih teman-teman ya. Menanjak ini ya kita ya. Tuh, kalian bisa lihat garis putih yang di bawah kalian itu menanjak ya. Oh, jadi benar-benar harus digeber ini teman-teman. Karena kita menanjak nih. Tuh. Oh ya, sampai ngeden teman-teman. Sampai ngebul kita menanjak ya. Tuh, menanjak terus pokoknya. Udah masuk kawasan hutan. Ini kalau malam-malam itu benar-benar gelap gulita nih teman-teman, karena nggak ada rumah ya.
Yoi, mantap, tiber lagi. Karena di sini kita menanjak, benar-benar menanjak, teman-teman. Oke. Total 5 kita tambahkan ya. Ini kita tuh menanjak, teman-teman. Oh, kalian bisa lihat noh garis putih yang di bawah kalian. Itu menanjak loh, GG Gaming tuh ya. Waduh, sampai ngedan ini, teman-teman. Kalian lihat dong, total 5, tapi ini nggak naik-naik. Kecepatannya nggak naik tuh. 5, 4, 5, 4, 5, 6 tuh ya, konstan ya. Berarti benar-benar ngedan ini, teman-teman. Wow, kita benar-benar nanjak ini. Tuh. Noh, kalian lihat ya di video, di bawah garis putih. Itu benar-benar nanjak. Waduh, ini sampai mana? Bojong ya, 213 nih. Sedikit lagi nih, ada bojong. Dua awal tas 490. Nah, ini dia semua N8 stasiun bojong. 8 mendekati sinyal masuk. Sembilan A1 sinyal utama jalan, hati-hati. Wah, ini mulai tiber-liber lagi. Ini dia sinyal masuk stasiun bojong. 5 berjalan. Nah, ini dia stasiun bojong. Sama kayak Banjar ya, mirip dong. Cuman ini 3 jalur. 11A menuju lurus. 1 PPK siap. 5 berjalan. Pukul 12.41 kelebihan 2 menit. 11A menuju lurus. 2A tas habis. Mantap. Nah, ini udah mulai naik terus nih. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya karena kita udah mulai masuk ke kawasan menanjak-menanjak sampai Cipendei. Nanti di Cipendei kita berhentinya tuh lumayan lama, 10 menitan ya, karena pemeriksaan segala lain dan segala macam. Oke, sampai sini dulu aja, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sampai jumpa. Pokoknya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Ha!